Singkawang merupakan sebuah kota yang berada di Provinsi Kalimantan Barat. Pada awalnya, Singkawang merupakan sebuah desa dari wilayah Kesultanan Sambas. Singkawang dahulu merupakan tempat singgah para pedagang dan juga penambang. Dan seiring berjalannya waktu, Singkawang menunjukkan kemajuan yang sangat pesat. Sehingga pada tahun 1981, Singkawang berubah menjadi kota administratif Singkawang dan merupakan bagian dan ibu kota dari wilayah Kabupaten Sambas. Selain dari segi perekonomian yang cukup baik, Singkawang juga menawarkan sejumlah hal unik, mulai dari kuliner, tempat wisata, dan juga keberagaman suku yang ada. Menyadari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini, maka saya selaku Wali Kota Singkawang selalu mendorong upaya-upaya pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam semua sektor pelayanan publik di Kota Singkawang. Khusus di bidang pendidikan dan kebudayaan sudah dilakukan beberapa terobosan, di antaranya 1. Pelaksanaan UNBK di semua sekolah. 2. Pembuatan dan pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK. 3. Peningkatan kompetensi guru dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Dan 4. Pada tahun 2018 telah didirikan radio pendidikan dan pembuatan film pendidikan bersama Pustekom. Upaya tersebut kami lakukan dalam rangka mewujudkan visi dan misi kami mewujudkan Singkawang hebat. No.